Assalamualaikum dan bertemu lagi dalam channel saya. Hari ini saya nak ada sedikit info. Saya nak kongsikan mengenai makhluk perosak yang biasa datang menyerang pokok tin. Dan hari ini saya nak tunjukkan yang warna putih ni. Okay, ini adalah bena ataupun koya. Dan sebenarnya saya ada buat video mengenai makhluk ni. You all boleh cari dalam my channel ni. Dan hari ini saya nak pergi lebih dekat lah. Kita tengok apa yang sebenarnya bena ni buat kepada pokok ni. Pada pokok ni sebenarnya ada dua makhluk ni. Satu bena warna putih tu, okay. Satu lagi adalah semut. Jadi apa kaitan semut dengan bena ni? Bena ni menarik perhatian semut, okay. Bena ni dia menghasilkan cairan manis yang mana semut akan tertarik untuk datang untuk memanfaatkan cairan tu lah. Dan kita tahu semut suka benda manis, ya. Okay, bena pula, bena ni dia sejenis parasit, ya. Kalau kita biarkan bena ni terlalu banyak pada pokok, okey, seperti pada bahagian daun, ya, okay, dia sudah menempel terlalu banyak. Bena ni akan menyerap pokok ni, okey, segala khasiat, okey, yang ada pada pokok ni dia akan serap. Sama macam kita lah, kalau mungkin tak adalah macam lintah atau pacat tu, dia hisap darah kita sampai habis lah. Okay. Tapi pada pokok ni kalau dibiarkan terlalu banyak, pokok ni lama kelamaan akan sakit lah. Sakit dan matilah kalau tak diuruskan. Okay, ya. Sekarang macam mana kita nak menangani bena ni? Jadi bena ni kalau kita guna racun serangga pun boleh, cuma di kawasan perumahan bandar ni saya tak gunakan sangatlah. Kadang-kadang ada juga macam saya gunakan perumah kila yang aerosol tu, tapi benda ni dia takkan hilang semudah itu. Contoh nanti dia akan tahu balik. Cara kedua yang yang agak praktikal, okay, saya perlu kikis bena ni. Okay, contoh saya ada burus gigi ni. Saya boleh kikis ni. Okay, kikis, tapi kerja ni agak ni lah. Agak cerewet lah. Kita kena cari ni. So nampak kat situ semut-semut dah mula berkelaran lari. Okay, untuk menyelamatkan diri. Okay, semut ni dia sebenarnya bersarang pada pokok lain, datang ke sini. Dan ada juga semut tu bersarang di dalam kokopit ni. Saya tidak menggunakan sebarang racun semut. Okay, sebab racun ni kena berhati-hati, ada cara penggunaan dia. Dan saya pun untuk tanaman bandar ni saya tak gunakan lah. Okay. Alright. Kalau kita tengok pada pokok-pokok lain, selain pada bena, ada juga satu jenis penyakit, yang menyerang pokok tin ni. Penyakit ni kita panggil sebagai teritip lah. Kalau saya boleh tunjukkan contoh, teritip ni dia kecil saja. Okay, contoh pada daun ni, yang tumpuk-tumpuk ni. Kalau kita kikis ni, kikis ni dia tercabut ni. Okay, teritip ni kalau biarkan lama kelamaan dia akan menempel, okay, boleh jadi dia akan terkena pada keseluruhan batang pula. Okay. Dan saya ada stok beberapa anak pokok Purple Jordan, ya. Ni adalah hasil daripada keratan, maaf, hasil daripada semayan tut, ya. Dan pertumbuhannya alhamdulillah baik, ya. Jadi hari ini, weekend ni saya kena uruskan pokok ni sebab dah terlalu banyak
bina ni, kalau you orang nampak. Okey. Yang menempel pada pokok ni, kalau dibiarkan pokok ni akan sakit lah. Dan kalau terlalu banyak pokok ni akan matilah. Okey, saya rasa setakat itu saja apa yang saya nak kongsikan hari ini mengenai parasit ni, bena ni. Hope kepada yang baru bermula boleh dapatkan sedikit info lah. Dan jika law you all dapati video ni bermanfaat untuk dikongsikan, sila share, subscribe lah, jangan lupa, dan nak komen untuk jika law ada sebarang soalan. Okey, untuk itu terima kasih dan jumpa lagi.